IT itu cantik, dan basic menteri cantik, tapi di bidang pelaksanaan lagi sektor awam, sama ada kita bersedia atau tak soalannya. Sebab mereka ni adalah golongan pelaksanaan, pembuat dasar boleh buat dasar, tapi kita takut yang mereka di golongan pelaksanaan ini gagal untuk bergerak. Itu persoalannya. Kita ada satu poin tentang pekerja sektor awam, kerja kerajaan, sama ada mereka ini mampu atau tidak. Kita ada banyak masalah birokrasi. Kita ada undang-undang. Undang-undang banyak, cukup banyak. Tapi pelaksanaan undang-undang itu sendiri banyak yang gagal pihak pelaksanaan. Dari pihak SPLM, pihak PDIM, dan banyak lagi. Dan ini yang kita perlu lihat. Dan saya harap apa pihak PAS bersedia dengan cabaran ini, insyaAllah. Terima kasih, Ibu Saran. Kita mulakan dengan Rasa Ibu Saran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab soalan yang akhir. Ya, saya ingat masalah ialah kepimpinan. Jadi kalau pemimpin itu baik, semua akan turunnya jadi baik. Semua pemimpin itu rajin, semua akan turun jadi rajin. Jadi dalam PAS, persoalan kepimpinan ialah persoalan yang paling pertama, bukan paling akhir. Yang kedua, tanggungjawab PAS bukan untuk masa tapi berterusan. Jadi oleh sebab itu saya sendiri telah nyatakan dalam ceramah saya, ini satu pembaruan untuk kita mencuba bahawa tata cara pengurusan yang berterusan dan dapat diukur tentang keupayaan. Jadi saya rasa inilah membawa satu perubahan kepada negara Malaysia. Kita dah 60 tahun tata cara kita masih dibuat. Saya nak cerita sikit je dia, sorry, saya gunakan masa ni. Bila saya jadi menteri besar, saya buat konsep, terima konsep keterusan, pertanggungjawapan dan keupayaan. Jadi saya terima konsep. Tapi di Penang pun terima konsep. Tapi bila lingkungan A bukan saja diterima konsep tu, dia pun terima konsep Omar Abdul Aziz. Wah, saya pun pening kepala. Saya pernah tulis pun Omar Aziz 15 tahun sebelum saya jadi menteri besar. Tapi saya baca balik Omar Abdul Aziz. Tapi yang sebenarnya cakap boleh tapi melaksanakannya bukan senang. Itu sebab lingkungan ini tak berani cakap pasal Umar Abdul Aziz lagi. Tak boleh. Dia tak berani. Jadi saya nak ingatkan, bukan saja tanggungjawab kita bercakap, tapi tanggungjawab kita melaksanakan. Dan melaksanakan itu ialah amanah kita kepada rakyat. Itu yang paling penting.